bebas, cedok bebas. Yang kedua ialah lompatan smash. Okey. Lompatan smashnya. Okey, ready? Kiri kanan, ready? Go! Okey, ha. Dua, ni lompatan smash, guys. Okey, dua lagi. Satu. Stop. Ha, ni dua. Yang ketiga ialah side to side. Kalau bola-bola tepi-tepi tu, macam mana ambil? Latihan ni, adik, tengok baik-baik. Nanti besok petang, petang ni saya akan tunjuk latihan-latihan shadow. Macam mana kita nak shadow. Okey, ini bukan takutkan adik, tapi ini adalah kaedah kalau kita nak bagus. Jadi, shadow. Tahun-tahun mereka buat. Stop. Ini dia. Habis saja mereka buat, mereka akan buat ni, exercise yang ni. Lepas tu habis, barulah mereka akan buat skill. Contoh kalau Zul nak training net. Zul siap. Ini ya. Tengok. Nanti saya tunjuk. Sebenarnya pegang raket ni bukan satu cara. Berbagai-bagai cara. Tetapi asas dia satu. Kemudian cara kita nak net, cara kita nak lock, saya tunjuk nanti. Sebenarnya ini satu cara, kaedah. Kita master. Kemudian kita berbagaikan. Okey, contohnya Zul. Tuan training net. Net kau, net YOLO. Ingat, dia panggil net YOLO. Zul, satu, dua, net. Ini dia panggil net YOLO. Net YOLO. Masuk YOLO. Ini net YOLO. Angkat. Okey. Okey, masuk. Net YOLO. YOLO. Dia panggil net jolok. Jolok tu maksudnya nampak bola tu dipanggil, ini dipanggil jolok. Okey, net jolok. Ini net satu lagi. Ini dipanggil net cross. Ini ya, macam-macam net. Okey, adik. Mana raket pegang?